Selamat sore, kembali lagi bersama saya di Yosep TV Channel. Sore hari ini arus jalan Pelabuhan 2 cukup macet ya. Cukup macet ini jalurnya, kiri kanan penuh karena mau lebaran ya, Idul Adha bentar lagi. Tinggal menghitung hari ya. Ini di jalan Pelabuhan 2 ya, ada yang jualan ayam di sini ya. Bagi yang ingin beli ayam di jalur Pelabuhan 2 ini, ada yang jualan di depan Hotel Pakidulan ya. Eh, hari ini cuacanya alhamdulillah cerah alondo. Jalan pun macet ya. Macet sekali. Karena pada mau lebaran, tapi pabrik ini baru libur mungkin besok ya. Untuk hari ini masih masuk yang pegawai PNS juga katanya cuti bersama itu besok mulainya ya. Udah pada libur. Ini di jalur Pelabuhan 2 tepatnya di Cipenengah ini, aduh depan apa ini teh, kolam renang ini, spot garden ya, cukup macet jalannya, penuh sekali ini tuh ya, tidak seperti hari-hari biasanya, sekarang macet karena pada mau lebaran. Alhamdulillah macet juga ini, enggak diam ya, tapi padat merayap berjalan. Kita masuk ya. Kita akan masuk. Susah tapi masuknya ya, karena dari belakang juga penuh. Dari arah jalan depan juga penuh ya. Cukup ramai ini jalannya. Karena cuacanya halodo. Sekarang udah pede ya, udah beli areng untuk bakar-bakar. Dagingnya juga enggak tahu dapat atau enggak ya, tapi udah beli areng sama tusukannya. Jalannya kiri kanan penuh sekali ini ya. Hari jalan luas oke, hari pinuh kendaraan mah ianya asa kecilnya jalan teh, karena ku pinuh kendaraan mah ini barengan bubaran pabrik ya. Jadi dari arah depan itu bubaran pabrik, dari arah bawah lumpur situ sempet-sempetnya masih ada yang jahil ya, dendang-dendang ke temennya. Ampun, ini gak tahu di mana macetnya ini. Kendaraannya cukup ramai sore ini. Bagi yang melewati jalan sini dengan mobil ya pasti kejebak ya, cukup lama ini karena tadi sempat penuh sih sampai jalur juga. Sempat penuh sampai jalur juga kendaraannya. Ini Akang mau kemana ini? Tadi belok kanan dan kiri. Bikin power gitu ya. Aduh. Jadi padat merayap ini ya, cukup penuh tuh jalannya.
kiri kanan, apalagi yang dari bawah penuh sekali dari arah Lembur situ ke arah kota ya. Kalau dari arah kota untuk kendaraan motor itu cukup lancar, Pak, tapi padat juga ya, padat merayap. Oh iya, salam-salam untuk driver semua yang ngebid hari ini, yang on-bid. Semoga pada gacor ya, dapat orderannya banyak. Salam satu aspa dari Yosep Taryawan di Sukabumi. Ini cukup macet juga ini jalannya ke sini. Yang jalur dari bawah itu susah ya untuk ke atas karena penuh kendaraan. Sampai mana ya ini? Oh, sampai sini ya. Penuhnya Tuhan sampai sini ya. Dari sini cukup lancar, alhamdulillah. Ini tepatnya di Jalan Situ Mekar ya. Jalan Pelabuhan 2 di Kecamatan Situ Mekar, Kelurahan Lembur Situ, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Dari kemarin sih belum sempat vlog lagi karena banyak kegiatan ya. Kemarin sempat ada samenan, terus kumpulan keluarga ke Jakarta. Jadi gak sempat nge-vlog lagi di Sukabumi, baru hari ini lagi nge-vlog ya. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini cerah ya, halo dok. Tadi juga pagi-pagi sempat dingin banget ya kerasanya. Karena kalau cuaca halodo itu pasti pagi-paginya kadang-kadang suka dingin, terasa dinginnya menusuk tulang, dingin banget pokoknya. Alhamdulillah untuk jalur ini lancar ya, dari belokan itu jeruk nyelap ke bawah itu cukup lancar ini. Gak terlalu macet seperti tadi ya yang di atas. Tadi mah jalan gede ogenya, jalan besar cukup luas oge. Ari pinuh kendaraan mah asa kecil ini mah tuh. Ari terbanyak kendaraan mah asa luas banget ini jalannya. Apalagi ada ini mobil Toronton, wow. Gak terasa ya, udah mau lebaran lagi. Ada yang hari Rabu besok juga. Kalau dari pemerintah itu hari Kamis ya, kemarin informasinya. Tapi gak tahu ada sidang isbat gak tahu enggaknya ya untuk malam ini. Semoga ada sidang isbat, jadi bisa menentukan hasilnya itu lebaran hari besok atau hari Kamis. Kalau untuk sebagian ormas ya hari besok ya, karena mengikuti wukuf di Arab ya, udah wukuf kan ya. Jadi sekarang udah puasa, puasanya itu puasa sunnah gitu kan, 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjahnya kan lebaran. Ini terminal Lembur Situ ya, cukup ramai di sini ya. Karena ini lebaran. Yang pulang kerja, yang pulang dari pabrik ya. Banyak ada yang ngabuburit badannya puasa mah. Semoga aja yang puasa hari ini dapat ganjarannya, pahalanya. Ini ada rekan kita ya, lagi ngopi di sini ya.
sudah tidak terasa ini 10 menit ya. Kita batasi aja sampai 15 menit karena memorinya ini cukup kecil ya, belum bisa ngevlog lama-lama. Bisa untuk lama-lama, tapi ya hapus video dulu, semua video dihapusin dulu baru ngevlog ya. Ya ini masih dalam proses perjuangan ya untuk ngevlognya. Belum dapat kabel yang ini yang gede memorinya. Maunya sih pengen itu beli GoPro ya, tapi belum kembali uangnya karena banyak kebutuhan keluarga juga ya. Karena kalau sudah menikah itu benar kebutuhan itu jadi beberapa kali lipat ya, setiap bulannya ada untuk anak, untuk rumah tangga ya, semuanya banyak lah. Ini mobil angle-nya penuh ya, powernya di belakang nanti karena ngangkut batu kayaknya ini. Jadi lebih baik jangan terlalu dekat ya, kalau mau disusul aja. Jalanan cukup kosong ya, kita susul aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita susul aja mobilnya. Tapi penuh lagi kayaknya ya, dari arah berlawanannya. Cukup ramai lagi. Ada nyusul Toronto tesok powernya, aduh, komo ayah batuan Toronto lagi mobil dan wagon tuh waninya lima ada tesok power. Tuh cukup ngumpul oke nya, ya udara nah, aduh perih karena patah. Karena socak napa ya teh. Kita upload sampai di sini ya kawan, nanti dilanjut lagi untuk selanjutnya. Salam satu aspal dari Yosef Taryawan di Sukabumi.